sugar daddy, teman-teman ya. Aduh. Disawer. Dari sini saya semakin yakin, teman-teman ya, kalau kepala sekolahnya itu ternyata bejat, cuy. Hati-hati ya, Pak Daisy, Anda sudah tua. Tobat, cuy, tobat ya sebelum Anda meninggal. Kok bisa gini ya, tapi? Few moments later. Oke, apa nih? Ini ada apa ya? Biasalah si Haruka mau nembak cowok lagi. What? Haruka itu cewek bukan sih, teman-teman ya? Lah, itu bukannya Taiga? Taiga santuy. Oke. Moments later. Hari ini kita ulangan, soalnya cuma satu. Silakan dicatat soalnya. I'm so sorry, teman-teman ya. Aku kenapa sudah ketawa dulu? Karena aku pernah sekolah, teman-teman. Aku pernah sekolah. Aku pernah merasakan, cuy, yang namanya guru bilang soalnya cuma satu, tapi dibalik soal yang satu itu, lihat ini, teman-teman ya. Baik. Dengarkan nih. Dibalik soal yang satu. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 5 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan. Sudah, Pak. Serta berikan ada pendapatmu, lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku. Kumpulkan dalam bentuk tulis tangan dan tidak boleh ada tip X. Hari ini kita kayak gini tuh ketawa duluan sih bawaannya ya, karena itu prank, cuy, ini prank ya, kalian ini prank satu soal tapi ternyata buntut dan anaknya itu banyak sekali, teman-teman ya. Biasanya kayak gini nih pelajaran IPS, IPKN itu, teman-teman ya, yang minta sebutkan, jelaskan, pokoknya kayak gitulah, atau enggak biologi juga kadang seperti itu ya. Maka dari itu, teman-teman ya, walaupun matematika itu susah, tapi saya tetap cinta sama matematika karena enggak pernah ngasih soal yang sepanjang ini ya. A few moments later. Aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta. Tunggu aja. Wih, naik helikopter, cuy. Mana aja, namanya juga orang kaya. Hah? Ya taunya malah ngajak ayah dan bundanya ke surga duluan, teman-teman ya. Sesat, sesat. A few moments later. Ya, inilah dia reaksi Aoi ketika memiliki sugar daddy, teman-teman ya. Aduh. Disawer. Dari sini saya semakin yakin, teman-teman ya, kalau kepala sekolahnya itu ternyata bejat, cuy. Hati-hati ya, Pak Daisy, Anda sudah tua. Tobat, cuy, tobat ya sebelum Anda meninggal. Prost.
tobat, tobat. Sadar, masih ada waktu. Hijrah. A few moments later. Oh, ada lagi nih teman-teman ya. Nah, ini baru saya suka ya. Masih sama-sama muda, cuy. A few moments later. Caca 12 gaming. Oke. Oh, bisa ya gini. Jadi ternyata ini gambaran teman-teman ya. Kok bisa gini ya tapi? Kayak nyatu sih. Keren sih, keren. A few moments later. Lepas FC-mu, mari perlihatkan foto RL-mu. Wow. Giliran foto RL nggak rame. Foto real teman-teman ya maksudnya ya. Oke. Kita lihat teman-teman ya, aslinya dari Nekorin. Oke. Wah, ini dia versi aslinya teman-teman. Jadi inilah wajah-wajah tim editor jeduk-jeduk Sakura teman-teman ya, yang masih kecil, masih muda tapi sudah berkreasi, sudah membuat karya. Wah, wow. Ini baru yang keren nih teman-teman, kayak gini nih cuy, keren-keren. A few moments later. Oke, kenapa nih? Keluarin basokanya dong. Kecilnya mainan basoka, gedenya mainan bom. Ini teman-teman ya, fix calon-calon teroris cuy. A few moments later. Love, 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 love. Oke. Baru kali ini saya lihat tren abang versus abang ya. Biasanya kan pacar versus pacar nih teman-teman ya. Ternyata ini abangnya loh, keren sih. Beda ya trennya, beda cuy. Nggak terlalu bucin sih ini menurutku ya. A few moments later. Awal COVID baru masih bayi, oke. Pas baru COVID dia itu masih kecil teman-teman ya, masih bayi, masih bocah cuy. Oke. Sekarang udah jadi raksasa aja. Itu adalah ucapan emak-emak atau mungkin tetangga saya teman-teman ya, yang nggak pernah ngantar anaknya ke sekolah. Anaknya itu pas pandemi dia baru masuk kelas 1 SD dan sampai kelas 3 SD sekarang itu belum pernah ngantar anaknya ke sekolah teman-teman. Jadi kayak wah gila, anak gue udah gede banget tapi nggak pernah disekolahin. Siapa nama istrinya Nabi Ismail? Gini. Yang keras siapa? A few moments later. Oke. Kenapa ini digendong nih? Ceweknya nih. Rumah sakit? Oke. Oh, ceweknya sakit, teman-teman. Selamat enggak ya? Gua sayang sama lo. Gua cinta sama lo. A few moments later. A few moments later. Ih, kasihan masih muda udah punya anak 3. Banyak kali ya. Itu kan kamu. Gibahin diri sendiri teman-teman ya. Untung nggak kena mental ya kan, karena kita sendiri yang gibahin, jadi nggak apa-apa sih. Ben Firsa, saya ada di mana-mana. Anda gentayangan apa gimana nih? Atika Ramadhani 55. Bapaknya bukan emaknya, pasti dipaksa. Paksa apa tuh? Gak ngerti saya teman-teman. Mungkin ada yang mengerti maksud dari Atika Ramadhani? Bisa komen di bawah teman-teman ya. A few moments later. Pasien berikutnya.
tugasnya. Aduh. Oh, isi bento teman-teman. Nah, papa datang-datang udah berdendang habis gajian ya. Bukan berdendang, Dok, ini kesakitan. Oh, sakit. Apa keluhannya? Ini kalau malam gigi saya nyut-nyutan. Kenapa giginya bisa nyut-nyutan, Pak? Ini gigi saya bolong. Mau saya tambel aja, Dok. Mau ditambel apa mau disisirin aja? Sisirin aja. Ya. Ditambel aja, emang gigi saya kusut disisirin. Emang giginya kusut disisirin ya, teman-teman ya. Aneh nih dokternya juga. Enggak mau, ya udah. Kalau mau ditambel saya periksa dulu ya giginya. Iya, ya. Dok. Coba buka mulutnya. Cepet, saya masih banyak pasien, Be. Bapaknya receh banget sih ini, teman-teman. Dia pengen saya hantam juga sih. Itu masih dikit ketawa. Alfabet enggak begitu sakit, berat. Saya emang mau nambel gigi, Dok, bukan mau nambel otak. Pasien berikutnya. Sayang banget dokternya cantik sih, cantik. Tapi oon. Oke lah, enggak apa-apa lah kalau cantik. Oon is okay lah, masih bisa dimaklumi, teman-teman ya. A few moments later. Akhirnya teman-teman, selesai sudah video kita untuk mereaksi hari ini, teman-teman. Semoga kalian suka dengan reaksi hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like, comment, dan juga subscribe-nya. Dengan tinggal video-video selanjutnya.